Halo Tribuners, sebuah video menunjukkan kipas angin tidak dimatikan saat kondisi rumah diduga kosong viral di media sosial. Dalam video tersebut, awalnya kipas angin berputar seperti biasa. Namun sesaat kemudian kipas angin yang berputar kencang tersebut tiba-tiba berhenti dan terdengar suara ledakan dari mesin kipas. Untuk menjaga kipas angin terhindar dari kebakaran, dianjurkan menjaga kipas angin tetap bersih untuk mencegah penumpukan debu yang menyebabkan panas. Nah, ini dia 5 tips untuk menghindari kipas panas. Pertama, motor kipas sudah tidak layak pakai. Masalah apapun dengan motor dapat mempengaruhi kerja kipas. Jika mengamati bahwa motor kipas tidak bekerja, pilihan terbaik adalah mengganti kipas dengan yang baru. Kedua, aliran udara yang buruk. Jika bilah kipas tidak dipasang pada posisi yang benar, Anda akan melihat penurunan aliran udara. Hal ini dapat menyebabkan kipas terlalu panas. Selanjutnya, kotoran, debu, dan material lain dapat menyeret bilah. Ini akan meningkatkan emisi energi panas yang akan berkontribusi pada pemanasan. Ketiga, kurangnya perawatan. Penyebab kipas angin panas dan terbakar adalah kurangnya perawatan. Penting untuk menjaga semua peralatan listrik dalam kondisi kerja yang baik dengan mengikuti rencana perawatan yang tepat. Selanjutnya, gulungan motor kipas corsleting. Biasanya ada sekring termal pada kipas yang akan memutus sirkuit saat motor menarik terlalu banyak arus atau saat terjadi corsleting. Namun, ketika gulungan kipas Anda pendek, motor akan menarik arus lebih dari biasanya, yang mengakibatkan panas berlebihan. Terakhir, busing yang tidak bersih. Penyebab kipas angin panas dan terbakar adalah busing kipas yang kotor. Busing kipas dapat mengumpulkan kotoran dari waktu ke waktu yang mengakibatkan bila kipas terseret. Energi tambahan yang digunakan untuk mengatasi gaya hambat akan membuat busing lebih panas dari biasanya. Ikuti terus informasi menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!